Oke, selamat malam teman-teman. Kali ini saya mau bahas soal HP OfficeJet 7740. Ini kalau melihat gambarnya di sini ya seperti ini. Ini adalah HP OfficeJet 7740 wide format all in one printer. Artinya dia adalah printer multifungsi yang bisa melakukan print, scan, copy, ukurannya sampai dengan A3, jadi buat cetak dokumen, presentasi, atau mau cetak layout gambar juga bisa. Nah, yang paling penting adalah printer HP OfficeJet ini, cost cetaknya, biaya cetaknya itu 50% lebih murah dibandingkan printer laser warna. Jadi, buat teman-teman yang pengen punya printer laser, mungkin cost-nya mahal, harganya mahal, pakai printer HP OfficeJet ini, tintanya pigment full color, kualitas cetak tintanya seperti laser quality, tintanya anti luntur, printernya juga durability-nya tinggi, karena ini memang didesain untuk pencetakan volume tinggi, dan fiturnya pun sangat lengkap. Print, scan, copy, fax, wireless, ADF, ukurannya A3 semua. Oke, sebentar kita akan lihat ke bawah untuk spesifikasinya lebih detail. Nah, di sini dijelasin juga adalah automatic dual side printing. Artinya, printer ini bisa mencetak dua sisi secara otomatis ukuran A3. Kecepatan cetaknya juga cepat dan dilengkapi juga 35 halaman ADF. Yang bisa digunakan untuk men-scan dokumen sampai dengan ukuran legal. Jadi kita bisa mencetak dengan cepat dan juga fitur wireless mencetak secara langsung dari handphone, smartphone, Android, dan iOS. Nah, hasil cetaknya ini sangat baik karena menggunakan tinta pigment dan anti luntur untuk mencetak grafik, mencetak teks hitam dari berbagai jenis kertas, dari ukuran A4 letter sampai dengan tabloid atau A3. Hasil cetakannya itu tahan luntur, jadi kalau misalnya habis cetak kita kasih stabilo, dia tidak akan luntur. Dan untuk hasil cetak hitam putih, teks, dan warnanya itu sangat profesional seperti kualitas pada printer laser. Di sini juga disebutkan isi mobile printing. Jadi printer ini mendukung pencetakan dari Apple, Android, dan juga Windows. Cara mengkoneksikannya sangat mudah. Jadi tidak perlu instalasi lewat jaringan network atau router. Cukup dikonek pairing langsung ke smartphone dan si printer bisa langsung mencetak dengan cepat. Ini disebutin easy mobile printing from HP, cetak langsung dari smartphone, tablet, notebook, dimanapun kita berada, lagi kerja, di rumah, atau lagi bepergian. Cetak langsung dari mobile device, mau pakai password bisa, tanpa password juga bisa langsung. Borderless printing, cetak foto A3 full page, color A3, tidak ada kena potong margin karena dia sudah support borderless. Nah, printer ini bukan inkjet, jadi printer ini menggunakan cartridge 4 tinta individual. Ada 4 tinta, cyan, yellow, magenta, dan black. Automatic document feeder juga disertakan, 35 halaman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, printer HP 7740 ini sebelumnya adalah tipe 7612 dan juga 7610. Oke, sekarang kita lihat fiturnya. Print, scan, copy, fax. Kecepatan cetak untuk ISO 22/18 black color, draftnya itu cetak sampai dengan 34 ppm. Oke, 34 ppm ini cukup cepat untuk pencetakan ukuran A4. Nah, duty cycle-nya ini sampai dengan 30.000. Jadi printer ini memang untuk heavy duty. Resolusi cetaknya 4800x1200. Prosesor speed-nya itu 1,2 giga. Prosesor speed-nya itu. Jadi printer ini termasuk cepat. Layar display-nya 2,65 inch. Cartridge tintanya 4, CMYK.
Untuk mobile printing, dia mensupport HP ePrint, Apple ePrint, Apple AirPrint, sorry, Mopria, wireless direct printing, dan Google Cloud. Wireless kapabilitasnya dengan built-in Wi-Fi, konektivitasnya USB, kompatibel dengan USB 3, satu host USB, jadi kita bisa colok flash disk di depan dan bisa ngeprint langsung. Ethernet atau LAN, wireless, dan juga modem ports, karena printer ini mendukung fax. Operating systemnya support Windows dan juga OS, Macintosh OS. Memorinya 512, ini cukup besar. Nah, input paper tray-nya ini 250 kali 2, jadi totalnya itu 500 halaman. Untuk duplex printingnya ini otomatik, duplex printingnya ini otomatik. Nah, ini disebutin jadi paper tray-nya juga ada 2. Untuk ukuran kertas yang direkomendasikan 60-105 gram, tapi dia bisa mencetak berbagai macam, brosur, matte paper, photo paper, dan juga kertas yang lainnya. Tapi tidak bisa mencetak di media art paper, stiker kromo, vinil, atau bontak. Karena tintanya pigmen, jadi dia tidak support art paper. Untuk scannernya ada flatbed dan juga ADF. Resolusi scannernya 1200 dpi. ADF-nya ini 35 halaman. Dan dia ukurannya legal untuk ADF-nya. Untuk scannernya, dia bisa scan sampai dengan A3 karena flatbed scan-nya A3. Copy scan, copy speed-nya di sini juga disebutin 33 per 31. Fitur fax-nya juga ada di sini. Teman-teman bisa ngelihat mungkin di sini detailnya. Dari segi pengiriman fax, konsumsi listrik juga kecil 37 watt dan dia juga sudah mendukung Energy Star. Dimensinya juga bisa dilihat di sini. Nah, untuk paket penjualan ini, HP OfficeJet Pro sudah dilengkapi dengan 4 cartridge tinta setup, kabel power, kabel listrik, kabel USB, manual, kartu garansi, dan lain-lain sebagai paket standar. Oke, sekarang kita lihat fiturnya. Ini yang di bagian atas ini 35 halaman dokumen feeder ukurannya legal A4 F4. Sedangkan untuk legal size scan glass-nya ini dia bisa sampai dengan A3. Ini yang tadi saya sebutkan paper tray-nya 2, 250, 250. Borderless printing A3. Ada high speed USB, Wi-Fi direct. Nah, ini juga USB port yang di bagian depan atau host USB, layar menu display warna touchscreen 2,65 inch. Oke. Nah, printer ini menggunakan cartridge 4 warna, tipenya HP 955, black, cyan, magenta, dan yellow. Kapasitasnya itu untuk yang XL, di sini ada cartridge yang XL, untuk yang blacknya itu bisa sampai dengan 2000 halaman. Dan untuk yang warnanya, cyan, magenta, yellow, itu bisa mencetak sampai dengan 800 halaman. Pencetakan, perhitungan pencetakannya ini adalah ukuran A4, dokumen teks berdasarkan 5% coverage. Oke, semoga informasinya berguna, karena printer ini banyak digunakan untuk cetak akte notaris, cetak dokumen-dokumen penting, dan juga untuk surat-surat di kantor. Nah, untuk teman-teman yang lagi cari printer A3 dengan fitur yang paling lengkap, harganya juga sangat terjangkau. Paling murah saya rasa di semua printer A3 dengan spesifikasi menggunakan cartridge tinta. Printer HP 7740 ini merupakan salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih.